dulu guys. Keluar ke botol. Okey. 1, 2, 3. Okay guys. Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Mak Jet. Okay, hari ni guys. Kita akan buat satu lagi video guys. Kita akan review sebuah permainan guys. Permainan. Jadi permainan ni guys adalah sebuah pistol. Pistol yang kita beli di dalam Shopee guys. Jadi nak tahu pistol apa guys? Tunggu video ini okay. Jadi sebelum itu guys, jangan lupa lah subscribe, like video ini. Jadi jom kita tengok video ini guys. Okay guys, jadi jom kita tengah buka ni guys. Barang ni guys, okay. Ni. Jadi barang ini guys, siapa lebih kurang dalam 2 hari. Cepatlah guys. Cepatlah 2 hari tu guys. Jom kita buka guys, okay. Sebenarnya kita beli ni sahaja guys. Nak review guys, nak tengok main lah. Nak main kan lah. Sebenarnya ada sahaja pistol tu, dia guna pistol blue, pah, spang gitu guys. Spang lembut-lembut tu guys. Tapi kita beli ni guys, dia guna peluru ni. Jadi pistol guys. Jadi jom kita buka guys, okay. Okay ni guys, mula-mula guys, dalam kotak ni guys, dia ada ni, jauh peluru guys. Peluru ni, jadi pistol guys. Tapi baby crystal ni kan, kita kena gendai dulu guys. Biar gendai, biar jadi besar, bulat besar. Okay. Peluru kan yang lebih kurang. So, 2, 3, 4, 5. Biar banyak lah peluru yang sebenarnya ni kata ingat ni kita ambil dua hadis so, kita gendek sebab selalu kita gendek dalam video kita buat ni jadi lama. Jadi inilah barangnya guys. Okey ni. Okey, dia ada ni guys. Dia adanya adalah ni guys. Ngecah guys. Tak tahu ngecah ni berapa ada guys. Sebab apa ada ngecah ni guys. Lepas ni kita tunjuk sebab apa guys. Dia ada ngecah guys. Okey. Tadi sesuanya kita ada ni guys. Tempat isi peluru ya guys. Tempat isi peluru bagi kita guys. Ni. Barang yang tiga ni guys ni guys. Ni tempat kita pergi guys. Depan guys. Lepas ni kita tunjuk function ya guys. Okay. Dan seterusnya kita ada ni guys. Kita ambil dulu ni. Okay ni. Dia bagi sepuluh mata guys. Sepuluh mata ni untuk pelindung mata lah guys. Takut ngecik lah. Tapi baby Kristen tak tahulah abang bahaya ke dok guys. Sebab kita tak tegar lagi. Tegar pun tadi tembak sikit je. Seterusnya kan ni kita ada ni guys. Ya. Pistol ni guys. Ya ada banyak pattern dah pistol ni. Tak ingat lah. Kita ambil warna ni warna merahnya putih guys. Pistol ni kata besar. Tanya kita ni guys. Okay. Ni barang yang kelima guys. Okay. Seterusnya you begun guys. Ni. Ni nak tahu ke apa ni guys? Bateri dia guys. Nak tahu apa bateri function bateri ni guys? Sebab kita elok guys. Okey. Ni disebabkan tadi ada mengecah guys. Mengecah ni. Ni mengecah ya guys. Dan ni adalah bateri dia. Okey, nanti tak kecahnya sini guys. Socket ni. Kita cocok sini. Okey. Jadi lepas ni guys, kalau kita pasal pistol ni guys. Ni ada socket dia ni guys. Okey. Kita kepas yang ni. Pastikan betul guys, socket ni guys. Tak patah pula, patah wayar hijau pula. Okey ni. Socket yang ada dalam ni pun okey, tu betul masuk dah guys. Okey, masuk ni. Ni ke sini ni guys. Dia ada button guys, tak nampak ni. Sebab dia warna gini ke. Ke sini. Masuk. Lepas tu guys, kita ke tak jadi gini guys. Dia ada sel lagi butir guys. Butir on off ni.
Lepas ni kita terang ni guys. Kita terang tembok botol guys. Kita botol kita susun botol kita terang tembok. Ni pistol ni guys. Okay. Suaranya jadi gepo guys. Jadi tu tak suka. Jadi jom guys kita tegak pistol ni di luar guys. Kita akan pergi main guys. Jadi guys, ni pistol ni guys. Memang terbaik lah guys. Okey, peluru pun tak habis lagi. Nak buat jan ni pun boleh. Oh. Okey guys, kita rasa itu sajalah video untuk kali ni guys. Jadi siapa nak beli pistol ni guys, nanti kita letak link bawah deh. Jadi pistol ni guys tak sakit mana guys. Tak sakit mana. Bagi guna peluru baby crystal guys. Kita tembak tangan pun tak sakit mana. Tak tinggal resah pun guys. Okey. Itu sajalah video untuk kali ini guys. Jadi yang mana nak beli, letak link di bawah. Okay, jumpa di video.